Iping, jangan ulang. Iping, dan Iping, inilah dia. Kembang sekiras itu biasa. Iping, dan Iping, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Iping, dan Iping, selamanya. Betul-betul. Jambatan Ilmu. Ibu Tanggang merasa sangat sedih. Sambil menangis, dia mengangkat kedua-dua belah tangan dan berdoa. Oh Tuhan, tunjukkanlah kepada si Tanggang bahawa akulah mak kandungnya. Tiba-tiba, peti berdentum. Angin bertiup kencang. Laut mula bergelora. Kapal si Tanggang terumbang ambing. Tanggang pun menjerit. Tetapi sudah terlambat. Tanggang bertukar menjadi batu. Tamat. Terima kasih. Tiba-tiba. Dah, habis macam tu je. Memang cerita si Tanggang habis macam tu. Jadi, apa yang Ipin belajar dari cerita tu? Upin tahu. Kita mesti mengenang jasa kedua orang tua. Betul-betul? Lagi, yang paling penting. Apa? Jangan jadi anak derhaka. Anak-anak kena dengan cakap ibu bapa. Itu pun tak tahu. Alah kak ni, manalah Ipin tahu? Kalau tak tahu, maknanya Ipin tak faham apa yang dibaca. Sebab tu tak tahu apa pengajarannya. Jadi, tak payah susah-susah baca buku. Sia-sia je. Rose, apa cakap macam tu? Kau patutnya menggalakkan adik-adik kau membaca. Heish. Betul. Sekarang, Upin pula nak bercerita. Dengar ya. Pada zaman dahulu. Upin? Dah tahu apa pengajarannya? Tak tahulah tu. Pergi baca balik. Dah tahu baru cerita. Faham? Faham apa? Lembu dan kambingnya menjadi semakin banyak. Sedang macam ni mengira lembu dan kambingnya, tiba-tiba macam ni jatuh dari pokok. Ayah, banyak sakit. Kenapa ketawa? Mak Jenin tak cakap macam tu. Sepatutnya macam ni. Aduh. Sakitnya. Sama lah. Memang maknanya sama. Tapi ingat apa cikgu cakap. Bahasa jiwa bangsa. Jadi, jangan guna bahasa pasar bila bercerita. Faham semua? Faham. Banyak buku kau. Pinjam satu. Tak boleh. Aku sayang buku-buku ni. Daddy aku belikan. Dia suruh jaga baik-baik. Tepi. Kawan-kawan, dengar Jar Jin Sing bercerita. Turun. Orang cerita dia pun. Once upon a time, there lived a king and his 5 princesses. Wow. Bahasa orang putih. Hebatlah Jar Jin. Apa tajuk cerita? Saya lupa. Nanti. The title is The Kingdom of Limes. Saya sambung. After fighting, 2 princesses were caught by the demon. Kenapa tiba-tiba berlawan? Macam tak bersambung je cerita ni.
Nanti ya, nanti ya. Aloh, aloh, aloh. 50, 50. Ayo, apa? Mana 6, 7, 8, 9 pergi? Cepatlah, Jaji. Cepatlah, Jaji. Cepatlah. 2, 3 muka surat ada. Jaji tak boleh cerita. Terima kasih. Baik, tak payah cerita. Itulah yang lain. Banyak muka surat sudah kena koyak. Macam mana mau cerita? Tak payah cerita. Kenapa baca buku koyak? Mana tahu. Saya pinjam juga. Ha, sebab tu aku tak bagi pinjam. Nanti habis kena koyak. Siapalah yang koyakkan? Tak baik. Kita kena sayang buku. Ha, buku untuk baca. Baru boleh jadi pandai. Kalau dah koyak nak cerita apa? Cinta abadi. Cinta yang satu. Cinta bersemi jua. Apa itu cinta? Hai, kau buat apa tu? Saja dengan buku-buku ni. Akak, akak suka baca buku-buku macam ni. Ada pengajaran ke? Ada. Kau budak kecil, mana tahu. Dah, tepi-tepi. Sibuk je. Pergilah duduk kat meja sendiri. Akak, boleh pinjam satu? Nak baca? Yang ni tak boleh. Untuk budak-budak, baca yang ni. Terima kasih, Kak. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi semua. Dah puas bercuti, kan? Cikgu harap semua sudah bersedia dan bersemangat nak belajar semula. Cikgu! Ya, Ihsan? Saya dah baca banyak buku cerita. Ha, tengoklah. Wah, bagus tu. Yang lain macam mana? Saya pun ada baca banyak, Cikgu. Yang ni, apa maksudnya, Mimi? Oh, ini. Garuda yang kanan. Oh, bagus. Jadi, esok cikgu nak dengar murid-murid ceritakan apa yang telah dibaca. Boleh? Boleh, cikgu. Oh. Ada orang main layang-layang. Mari tengok. Beri-beri. Kita boleh main juga. Cepat-cepat. Tak boleh. Aku tak habis baca buku lagi. Nanti esok tak tahu cerita. Alah, kejap je. Malam nanti bacalah. Aku langsung tak baca. Buku pun tak ada. Ha, habislah kamu, Fizi. Nanti kena marah dengan cikgu. Cikgu marah? Apa? Aku pinjamkan satu buku. Nah. Tapi janji, jaga baik-baik. Jangan koyakkan. Apa janji? Terima kasih, San. Sayang kau. Apa kau ni? Mai, kau macam mana? Aku ikut je. Yeah!
Baru nak buat kerja rumah? Tak siaplah. Huh? Dah siap pun. Tengok. Aik, ini semua tajuk. Korang baca ke? Tak. Tapi cikgu nak kita orang baca buku banyak-banyak. Jadi, tulislah tajuk buku. Huh? Nampak banyak. Tak payah nak baca semua. Baca satu je dah boleh cerita. Itu tak jujur namanya. Tak payah nak pura-pura. Kan lagi bagus kalau betul-betul baca. Baru berfaedah. Faham apa yang opah cakap ni? Faham opah. Faham, faham. Yi, Ros. Cerita ini diakhiri dengan peribahasa berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Sahabat, untuk selamanya kau dan aku se... Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya Charjit Singh. Terima kasih. Bagus. Ada peribahasa lagi. Siapa pula nak cerita? Saya, cikgu. Huh? Saya. Kamu pandai ke cerita? Silakan, Susanti. Judul cerita saya, Malin Kundang si Anak Durhaka. Dahulu kala, alkisah sebuah keluarga. Tidak lama kemudian, angin dan petir bergemuruh menghantam dan menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu, tubuh Malin Kundang kaku dan kemudian menjadi batu yang menyatu dengan karang. Macam cerita aku. Itulah balasan. Tapi tajuk cerita ini lain. Tamat. Terima kasih, terima kasih. Cikgu, cikgu. Ini cerita si Tanggang Anak Derhaka, bukan Malin Kundang. Ya benar, Malin Kundang. Bukan si Tanggang. Tanggang? Malin Kundang. Tanggang. Malin Kundang. Tak kisahlah si Tanggang ke, Malin Kundang ke. Yang penting, kedua-duanya ada pengajaran. Apa dia? Kita mesti mengenang jasa kedua orang tua, jaga dan dengar cakap mereka. Betul, betul, betul. Betul. Sekarang, keluarkan kad bacaan. Cikgu nak tengok berapa banyak buku kamu dah baca. Saya baca banyak. Fizi, kenapa kosong? Kamu tak baca buku? Saya tak ada buku cerita. Tak ada seorang pun yang boleh pinjamkan buku pada Fizi. Semalam saya bagi pinjam. Dia jatuhkan dalam lumpur. Saya ambillah balik. Tak salah kan, cikgu? Fizi, bila pinjam barang orang, kena jaga baik-baik. Baik, cikgu. Esok, cikgu nak tengok ada buku yang dibaca dan boleh terus bercerita pada semua. Ingat, Fizi. Banyak kamu baca jadi. Bagus. Upin, Ipin, kamu baca dua buku je. Buku sama pula tu. Si Tanggang dan buku masakan. Buku masakan bukan buku cerita. Mana ada pengajaran? Ada. Cerita macam mana nak masak? Pengajarannya, kita tahu masak. Bukan tahu makan je. Inilah bagus. Baca, belajar dan ingat. Lepas tu kita kongsi cerita tu bersama. Dapat dengar banyak cerita dan dapat banyak pengajaran. Faham semua? Faham, cikgu. Akak, kalau rosak macam mana? Ini buku pinjam. Dah tahu buku pinjam? Simpanlah elok-elok. Simpah-simpah. Satu orang je. Budak ni. Simpan kat mana? Siap. Wah, cantik. Pandai korang. Upin, jadi Upin.
Bahagian satu. Boleh je. Betul tak, Mimi? Kan? Haiya, jangan marah. Main-main saja. Mari makan ABCD. Mak Ia belanja. Hah? Aku juga. Amboi, pagi-pagi dah makan ABCD. Eloklah sangat. Opa, mari makan. Mak Ia belanja. Opa tak nak. Korang je lah makan. Baik, Opa. Hai, Yoyo. Udah datang dengan yang lengkongnya. Udah datang dengan ayam golengnya. Dah tu. Nah. Terima kasih. Udah, bolehlah hari-hari hantar dua ekor ayam. Kalau tidak, satu ekor pun cukup. Aku tak boleh janji, Mutu. Hayo yo, nanti saya punya mesin golek tara guna. Rogi udah. Kau buatlah sendiri. Saya buat kalau tara sedap. Tapi macam udah punya ayam. Bau apa? Haa lah. Ayo. Tengok tu, mesti laku ayam udah. Ih, apa ini bising-bising? Orang tua mau cakap pun susah. Pergi dulu sana. Cuba rasa. Wah. Sebab satu. Apa macam? Sedap juga. Macam biasa. Itulah macam biasa. Uncle mau yang luar biasa. Bukan macam biasa. Ada faham? Hah? Sekejap lah. Ini ada lagi. Makan. Wow. Ini apa rebut? Sedapnya. Sedapnya ayam ni. Kalah ayam bakar. Ini baru luar biasa. Ini ayam goreng dengan sos istimewa. Opa punya resepi. Jadi, saya mau Opa kasih jual itu ayam goreng hari-hari. Bolehlah, Opa. Tak boleh. Dah, aku nak balik. Kau berdua tak nak balik? Tak nak. Kita orang nak makan lagi. Iyalah. Hati-hati jalan, Opa. Upin, Ipin. Kamu dua orang kasih pujuk sama Opa lah. Nanti kamu semua hari-hari boleh makan ayam golek luar biasa.
Tak nak. Tak reti-reti. Yang kau bodoh ia-ia sangat ni, apa hal? Alah, kak. Nanti, hari-hari kita dapat makanan yang golek. Oh, macam tu. Nak makan ayam golek? Sekarang pun opah boleh buatkan. Bukan opah. Kita orang nak berniaga. Hah? Berniaga? Hah? macam main. Boleh lah, opah. Hai. Alah! Pulilah! Dah mati? Kenapa pula ni? Lama opah beli. Beli je yang baru apa? Mana ada duit? Mahal ni. Opa, nanti cucu-cucu ni boleh hadiahkan opa banyak bunga orkid. Betul tu, opa? Boleh ke? Boleh, tapi kena jual ayam golek. Boleh kan, opa? Banyak pusing, banyak pening. Ada mesin ayam yelak. Angkel, opa dah setuju. 3 ekor ayam golek. Betul lah, tak main-main ah. Betul. Ini hari juga Uncle buat. Yeay! Ish, petua punya budak. Mati anak-anak ayam tu nanti. Banyak ayam ni. Korang nak buat apa? Nak buat ayam golek luar biasa. Beuh, sedap tu. Jangan lupa bagi atuk sikit. Nah. Tak boleh. Kita orang nak jual. Betul. Oh, ya. Kalau atuk nak makan, pergi ke kedai makan Upi dan Ime. Datang ya, tok. Cukup.
lagi satu. Ayam golek siap. Balik pun. Macam mana ayam? Laku? Kenapa ni? Mesti dah rosak. Hai, baru beli dah rosak? Itulah. Akhir motor kata mesin tok 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 tok. Pun tak boleh juga. Ayam ada seekor lagi tak jual. Esok eh, macam mana? Dah, dah tu. Tak payah nak sedih-sedih. Nanti baiki je mesin tu. Baru masalah kecil dah sedih. Kalau kena masalah besar, dah pengsan. Aduh. Itulah, suka je kita orang. Tangkap dia. Bagaimana tu? Macam mana? Semua sudah rosak. Saya banyak susah hati. Lu jangan susah hati. Ini semua cobaan. Nanti kita kawan-kawan boleh tolong bikin baru ni ya. Betul tu. Tak apa, Uncle. Cari jemari Saleh, akan reka warung yang baru dan canggih. Okey. Eh, ramainya orang. Oh my god. Waduh, kenapa jadi begini? Kelakar, macam mana ni? Sangat teruk. Ya, kasihan banget. Dah, tak boleh berniaga. Tak dapat makanan yang golek lagi. Hei! Oh? Jangan bising-bising lah. Angkat kepala, banyak pusing. Tengok ni. Pilih yang mana suka. Apa ini, Saleh? Tengoklah dulu. Betul, Abang Saleh. Kan tengok juga. Ini cantik. Cantik. Dah cantik pun. Teh kecil, ini kamu punya kedai, bolehlah. Kau setiangi. Betul. Elok. Ha?
saya banyak, terima kasih. Orang kampung banyak berhati tolong sama saya. I love you all. Uncle Mudu, I love you too. Besok kita mula menyangka. Okey, Upeng, Upeng. Yeay. Upeng, letak situ. Cepat-cepat, Opa dah datang. Hah? Apa korang buat tu? Hah? Orkid. Cantik tak? Opa suka? Cantiknya. Mana korang dapat? Cucu-cucu Opa lah yang beli. Terima kasih. Sama kamu, Opa. Hah? Huh? Kenapa, Opa? Dah mati. Hehehehe